Oke, kita sekarang melanjutkan pada fitur editing panel di sebelah kanan ya, sebelah sini. Tadi yang sebelah kiri sudah beres. Tinggal kita ke sebelah kanan. Caranya kita masukkan dulu, klik dua kali pada panel. Sekarang kita pilih dulu di sini. Untuk timeline sendiri, teman-teman kita bisa dikerucutkan ya, seperti ini. Dan bisa dipanjangkan untuk timeline-nya. Teman-teman juga di sini ada beberapa fitur. Pertama ada fitur render preview ya, jadi sebelum di render, di export itu bisa kita preview dulu. Tetapi ini tidak akan aktif sebelum ada perubahan dari videonya. Jadi caranya teman-teman kita akan buat perubahan ya. Kita ambil saja yang sederhana, kita hapus saja salah satu. Di sini kita detect audio ya, maksudnya dipisahkan dulu. Jadi si audionya itu berada di sebelah bawah. Oke, jadi seperti itu. Di split kalau di Premiere Pro ya. Kalau sudah, teman-teman kita drag dulu ya di sini. Setelah di drag, ditekan, boleh diklik kiri atau diklik kanan, ada tanda gunting, kita diklik. Kalau sudah digunting, yang ini kita bisa naikkan ke atas. Oke, seperti ini. Lalu diseleksi menggunakan shift atau boleh di drag seperti ini, silahkan di drag ke sebelah kiri, maka sekarang sudah aktif. Ketika di render preview, ini akan masuk pada creating preview ya. Oke, kalau sudah kita bisa memplaynya seperti ini. Gambarnya terlihat agak pecah, memang saya mendownloadnya resolusinya kecil dan ini digunakan dalam project yang resolusinya besar. Nanti ada untuk caranya. Oke, selanjutnya di sini juga ada tombol add marker ya, atau ciri ya. Kita tinggal diklik saja seperti ini. Oke, kalau sudah diklik di sini terlihat ada warna biru ya. Kita bisa diberikan modify, diklik kembali, lalu di sini kita bisa berikan note ya, misalkan untuk intro misalkan, dan berikan komennya apa, ini durasinya, dan diberikan warna. Itu hanya untuk contoh saja atau untuk marker, jadi untuk memberi tanda ya, supaya kita juga tidak susah dalam mengeditan dalam skala project besar nantinya. Selanjutnya di sini ada record voice over ya, sudah saya jelaskan tadi di sini bagaimana cara merecordnya. Ini sama, hanya tombolnya saja ada di sini. Selanjutnya di sini ada audio mixer ya. Jadi audio mixer itu berkaitan dengan suara. Teman-teman di sini kita harus menuju ke video dulu, lalu diklik audio mixer. Di audio mixer sendiri ini tergantung dari jumlahnya ya. Kebetulan di sini ada dua video, yang nomor satu dan nomor dua, dan satu audio ya. Jadi ketika kita di play seperti ini, yang keluar hanya untuk audio saja karena kita sudah di split ya. Terus di sini kita bisa diarahkan apakah untuk suaranya di kanan saja atau suaranya di kiri saja ketika terdengar di speaker seperti itu. Dan ini pun bisa disetting untuk suaranya, dan ini untuk barnya kita bisa dinaikkan atau diturunkan untuk suaranya. Dan ini nanti akan berkaitan dengan backsound ya, dengan backsound dari teman-teman. Misalnya backsound itu kan biasanya suaranya di bawah atau di belakang suara utama seperti itu, biasanya diaturnya dari sini untuk audio satu, audio dan selanjutnya. Oke, itu untuk audio mixer. Dan selanjutnya di sebelah kanan di sini ada zoom to fit timeline seperti yang sudah kita pakai. Ini untuk merenggangkan atau mengkerucutkan sesuai dari kotak timeline yang tersedia ya. Ini bergantung pada resolusi layar juga tentunya. Selanjutnya di sini ada zoom, ini manualnya. Kalau tadi di fitnya secara penuhnya, ini manualnya. Dan ini hanya bar saja untuk audio mixer. Ketika di play, maka ini akan ada tanda audio seperti itu. Dan selanjutnya ada help ya, atau bantuan help center yang disediakan oleh Wondershare. Oke, itu untuk timeline sepertinya sampai sini, dan kita nanti lanjut ke mode preview.